Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Infonia, ayam adalah hewan yang sering dijumpai, entah itu di meja makan sebagai sajian lauk atau menjadi hewan peliharaan. Hewan inilah yang selalu berkokok di waktu pagi hari. Lalu benarkah ayam berkokok karena melihat malaikat? Mengapa ayam bisa melihat malaikat? Dan bagaimanakah penjelasannya menurut para ilmuwan? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Tata Infonia. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Ayam bisa melihat malaikat. Jauh sebelum kemajuan teknologi, Rasulullah SAW telah bersabda tentang ayam yang bisa melihat malaikat. Bila engkau mendengar suara ayam jantan, maka mintalah karunia kepada Allah, karena ia melihat malaikat. Sedangkan bila engkau mendengar ikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan, karena dia melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat ayam berkokok, yaitu pukul 2 hingga 4.30 pagi, adalah yang dianjurkan melakukan sholat malam atau sholat tahajud. Saat mendengar ayam berkokok, Rasulullah SAW bangun untuk melaksanakan sholat malam. Hal ini sesuai dengan hadis. Aku pernah bertanya pada Aisyah tentang sholat-sholat Nabi SAW di waktu malam. Lalu dia menjawab, apabila mendengar kokok ayam jantan, beliau bangun, lalu sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Penelitian tentang mata ayam. Dalam jurnal Public of Science 1 tahun 2010, sebuah studi menemukan bahwa ayam memiliki kerucut retina tambahan. Kerucut retina tambahan ini memungkinkan ayam untuk membedakan warna lainnya. Hal ini tidak dimiliki oleh manusia. Ilmuwan-ilmuwan di Washington University yang dipimpin Joseph Corbeau juga tidak menafikan fakta ini. Ia mengatakan bahwa kemampuan untuk melihat warna berasal dari sel cahaya yang ditemukan di retina. Sel-sel inilah yang disebut kerucut datang dari berbagai rasa dan tiap-tiap bisa mendeteksi panjang gelombang cahaya yang berbeda-beda. Ayam memiliki kerucut ekstra hingga bisa melihat violet dan sinar ultraviolet. Tentu lebih banyak dari manusia yang memiliki 3 kerucut untuk membedakan warna merah, hijau, dan biru. Oleh karena itu, warna di retina ayam melebihi yang bisa dilihat oleh kebanyakan retina mamalia. Hal ini tentu saja membenarkan sabda Rasulullah SAW tentang ayam yang bisa melihat malaikat. Pasalnya, malaikat diciptakan dari cahaya, yang artinya dari sinar ultraviolet. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ayam melihat malaikat membagikan rezeki. Saat pagi, ayam kembali berkokok, namun itu bukan karena matahari telah muncul. Ayam melihat cahaya yang terpancar dari para malaikat yang sedang membagikan rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi. Beliau mendapati putrinya Fatimah masih tidur. Maka beliau bersabda, wahai anakku, bangunlah, saksikanlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena Allah memberikan rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Rezeki yang dibagikan pada waktu pagi juga disampaikan oleh Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam. Beliau berkata, malaikat membagikan rezeki anak Adam di antaranya terbit fajar hingga terbitnya matahari. Siapa yang tidur di antara keduanya, maka ia telah tidur atas rezekinya. Nah, sahabat Infonia, itulah sabda Rasulullah SAW tentang ayam bisa melihat malaikat yang terbukti benar. Hal ini juga secara tak langsung mengajak kita untuk bangun lebih awal melaksanakan ibadah. Bagi orang yang bangun pagi akan ada berkah dan keberuntungan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.
Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat berkah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bashar. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Infonia, jangan lupa untuk berbagi informasi dengan men-share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.